itu rusak. Ketika jam beliau rusak, maka yang memberi jam berkata, ya Habib, kenapa kau tidak pakai jam tangan yang aku berikan? Kata Habib Abdul, jam tangan itu rusak. Coba biar aku periksa. Ketika diperiksa, Habib, ini bukan rusak, tetapi baterainya harus diganti. Apa jawab beliau? Aku tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Mengganti baterai jam tangan hanya beberapa menit, tetapi beliau tidak mau mengeluarkan waktu beberapa menit untuk mengganti baterai jam tangan tersebut. Ada seorang ulama, ketika beliau mengajar, ketika beliau mencelupkan roti kering di tehnya, itu beliau celupkan sampai lunak baru langsung beliau telan. Murid-muridnya berkata, ya imam, kenapa tidak kau kunyah dulu roti tersebut? Apa kata beliau? Ketika aku mengunyah roti tersebut, maka aku menghitung setiap kunyahan roti itu menghabiskan waktu 2 menit. Maka lebih baik aku rendam dalam teh, langsung aku telan, tidak aku kunyah, agar waktu 2 menit tersebut bisa aku pakai untuk mengajar kalian. Ada seorang syekh yang dimana dia pergi ke pasar membeli ikan. Ketika dia beli ikan, dia mau masak itu ikan, datang waktunya sholat. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya baca Quran. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya ngajar. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya sholat malam. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya istirahat sebentar. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya sholat tahajud. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya baca aurat. Datang waktunya baca wirid. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya subuh. Mau dimasak itu ikan, terus sampai ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam dalam keadaan busuk. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan ikan tersebut mentah-mentah dalam keadaan busuk karena aku tidak memiliki waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Kami punya guru, saya punya guru, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ketika beliau mengajar, baru masuk pintu, hayya ulad ikra'u du'a. Baru masuk pintu sambil jalan. Padahal dari pintunya cuma jarak situ sampai sini. Ini tempat beliau mengajar. Itu son pintunya. Masuk pintu hayya ulad ikra'u du'a. Itu ta'lumu ta'limu dzikra wa dzikra wa nafanti wa nifana sambil jalan. Dari tadi sebab ada kata musuh kita bila bersunat terus kita kalau jangan berkurang sahaja bismillah wa taala bismillah fatihah. Murid-murid baca fatihah. Kenapa dari ujung pintu, dari mulai masuk pintu beliau habiskan waktunya untuk membaca doa takbir agar waktu beliau berjalan dari depan pintu ngan pintu kelas sampai tempat beliau duduk tidak terbuang sia-sia. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu Ustaz Jahannam, kamu kiai bangsa. Begitu harusnya. Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman. Patri. Patri. Diam saudara. Taruh. Bukan ilmiah ini, jangkrik ini. Diam saudara. Eh anjing, eh babi. Diam saudara. Jagain nonte, iya. Diam saudara. Laknatullah kamu, mati mengenaskan kamu. Turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Kata-kataku yang kasar, yang buruk, keluarkan semua. Jangan disana. Sehingga aku yang ini kewangi. Gak butuh sanjungan, gak ayak-ayakan lagu ini, guys. Terserah, aku kudu ngomong kasar, ya kasar, halus, ya. Gak usah diedit. Gak masalah. Diam, saudara! Kenapa kasar orangnya? Hah? Gak punya otak semua itu orang.